Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda terus mengalami peningkatan. Warga diimbau tidak mendekat dalam radius 5 km. Hingga kemarin Gunung Anak Krakatau erupsi sebanyak 5 kali dan letusan terbesar terjadi pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Dengan tinggi kolom abu hitam yang dimuntahkan mencapai 2.000 meter di atas puncak ke arah tenggara. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berada dalam status siaga atau level 3. Warga atau nelayan diimbau untuk tidak mendekat dalam radius 5 km.